Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Rizky Ilham Anugrah. Jadi di video kali ini aku bakal buat video tutorial, yaitu cara melihat atau mengunduh nilai atau skor UTBK SNBPT tahun 2023. Nah, nanti kalian bisa tonton videonya. Jadi sebelum kalian nonton videonya, pastikan kalian sudah klik tombol like, kemudian subscribe video ini. Nanti ketika kalian sudah mendownload hasil sertifikat UTBK SNBPT tahun 2023, akan tertera seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional, asal sekolah atau NPSN, nomor induk peserta, dan keterangan telah mengikuti UTBK kelompok SOSUM atau Saintek pada tanggal sekian-sekian dan berlaku untuk penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2023, beserta ID atau kode barcode scan-nya, nilai TPS, nilai TKA Saintek atau nilai TKA SOSUM. Nah, jadi contohnya itu seperti ini, LTMPT, sertifikat hasil ujian tulis berbasis komputer. Oke, jadi langsung aja, jika kalian ingin mendownload sertifikatnya, kalian beralih ke Google Chrome, kemudian kalian ketik di kolom pencarian yaitu portal LTMPT, kemudian kalian pilih yang di bagian atas yang ada websitenya, yaitu https://portal.ltmpt.ac.id. Nah, setelah kalian masuk ke website tersebut, nanti kalian diarahkan untuk memasukkan alamat email dan password yang kalian gunakan ketika kalian mendaftar akun LTMPT. Kemudian berikutnya kalian diarahkan untuk selamat datang di portal LTMPT untuk memilih jalur yang sudah kalian laksanakan, yaitu jalur SNBT tahun 2023. Berikutnya setelah kalian klik di sini, aku kasih contoh pada tahun 2021 dan 2022. Contohnya itu seperti ini. Kalau ada perubahan, nanti kalian bisa sesuaikan saja. Nanti tampilannya itu seperti ini. Anda telah terdaftar sebagai peserta UTBK SBMPTN waktu tahun 2021 ya guys ini. Nah, berarti tahun 2023 ini akan ada keterangan Anda telah terdaftar sebagai peserta UTBK SNBPT tahun 2023. Nanti disesuaikan saja kalau ada perubahan, ada perbedaan, karena ini berdasarkan tahun 2021 dan 2022 itu contohnya sama. Kemungkinan besar juga pada tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya saja penyebutannya saja yang berbeda dari sebelumnya, SBMPTN 2022 dan 2021 kini telah berubah menjadi UTBK SNBT tahun 2023. Nah, setelah itu kalian mendapat keterangan bahwasannya unduhan sertifikat UTBK siap untuk diunduh, ada keterangan selamat, Anda sudah mendapatkan nilai atau skor UTBK SBMPTN pada tahun 2021 ya guys. Nah, berarti nanti ada keterangannya kalian telah mendapatkan nilai atau skor UTBK SNBPT tahun 2023. Kemudian hasil sertifikatnya itu nanti seperti ini, bisa kalian unduh seperti ada nama, tanggal lahir, kemudian nomor induk siswa nasional dan lainnya, serta nilai TPS, nilai TKA Saintek atau SOSUM yang telah kalian ikuti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.